Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan saya Nusdia Mawang. Pada kesempatan kali ini, video ini saya sampaikan tentang latihan mengisi laporan semester 1 pada aplikasi Smart Kementerian Keuangan tahun 2021. Untuk alamat yang dikunjungi atau diakses, tentunya teman-teman sudah tahu https://smart.kemenkyu.go.id. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita masukkan username-nya menggunakan kata me ditambah kode satker ditambah 2 digit angka 0. Untuk password di sini sudah saya sesuaikan. Untuk password awalnya silahkan bagi teman-teman yang belum tahu, pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan untuk password awal Smart Kemenkyu 2021 ini. Kita langsung saja ke kotak perintah di bawah. 2 kurang 3 negatif 1. Silahkan diisi di sebelahnya pada kotak isiannya. Tinggal klik login. Ini sudah berhasil login. Di menu entry data ini ada 3 menu. Pertama di sini realisasi kolom RO laporan semester 1. Ini yang saya maksud di awal tadi mengisi laporan semester 1. Ini laporan tahunan nanti di akhir tahun atau di Januari tahun berikutnya. Sekarang kita bahas yang realisasi kolom RO ini terlebih dahulu. Sebenarnya sudah saya sampaikan juga pada video saya sebelumnya tentang realisasi kolom RO ini. Kita coba buka. Jadi di sini untuk realisasi kolom RO sebenarnya tidak perlu lagi mengisi karena datanya sudah otomatis terambil atau terintegrasi dari OMSPAN, capaian output OMSPAN yang kita kerjakan di aplikasi SAS, kita upload ke OMSPAN-nya tiap bulan. Jadi datanya sudah masuk ke Smart di sini. Kita coba buka. Kita ambil yang terakhir saja bulan Agustus. Ini bisa dilihat di sini sudah terisi otomatis atau terambil tadi datanya dari capaian output OMSPAN. Mulai dari NPMU, pengemis, keterangan sudah terisi semua. Status ini sudah terkonfirmasi jika hijau seperti ini oleh unit isolan satunya. Jadi tidak perlu susah payah untuk mengisinya kembali. Langsung saja dipakai yang otomatis tadi dari capaian output OMSPAN. Dengan catatan tadi apabila tidak ada koreksi atau kesalahan data. Jika ada koreksi atau kesalahan data silahkan diubah atau disesuaikan dengan data yang sebenarnya. Itu saja. Namun jika tidak ada koreksi tadi atau kesalahan, langsung saja yang diambil atau dipakai dari OMSPAN yang kita isi tadi capaian outputnya di aplikasi SAS. Tinggal dibiarkan saja seperti ini, tidak perlu diapa-apai lagi, datanya sudah selesai seperti ini. Kita keluar saja, untuk ini sudah mudah saja, tidak perlu lagi mengisi. Jika tidak ada koneksi dan kesalahan tadi, kita beralih yang ke laporan semester 1 ini. Karena ini sudah masanya untuk mengisi, sebenarnya sudah terlewati. Ini sudah bulan September, tanggal 20, sesuai video ini dibuat. Di sini isiannya sebenarnya tidak banyak juga untuk laporan kinerja anggaran semester 1. Ada 3 isian, tugas pokok, rencana output utama, pencapaian kinerja. Sebenarnya untuk petunjuknya di sini juga belum ada. Saya coba mengisi saja sebagai latihan. Nanti jika ada kesalahan kita perbaiki sesuai petunjuk yang ada. Untuk tugas pokok ini, di sini catatannya atau penjelasannya mengisi tugas pokok satuan kerja. Kita masukkan saja di sini tugas pokok satuan kerja. Saya ambil di rencana strategis satuan kerja kami. Misal seperti ini, saya copy saja semuanya. Intinya tugas pokok satuan kerja masing-masing. Oke, seperti itu saja saya copy. Ini rincian output utama.
Di sini penjelasannya berisi output strategis atau utama satuan kerja. Kita coba buka di aplikasi SAS yang capaian output tadi. Ini ada kegiatan, program. Ini rincian outputnya, ini detailnya. Saya ambil yang detailnya ini saja. Jika tidak salah seperti itu. Pertama ini, satu misal siswa MTS 95 bus. Yang kedua, ini jika tidak salah saya isi seperti ini saja. Gaji dan tunjangan. Yang ketiga, di sini operasional dan pembayaran perkantoran. Karena di sini rincian output utama saja, seperti itu. Mudah saja pengisiannya. Di sini untuk pencapaian kinerja, berisi uraian dan penjelasan terkait nilai kinerja dan variabel-variabel yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja. Untuk ini saya juga kurang begitu paham. Saya ambil dari perjanjian kinerja saja atau PERKIN tahun 2021. Mudah-mudahan ini benar. Seperti ini misal saya ambil ini. Pertama ini satu. Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama. Saya ambil lagi yang di bawahnya. Semuanya saya kopikan. Dua. Di sini karena tidak diisi atau tidak tahu apakah diisi nilai angkanya atau cuma sekedar deskripsi saja. Di sini saya coba isi dengan deskripsi atau narasi saja. Tidak saya isi dengan angka berapa capaian kinerjanya karena sudah tercapai sebenarnya di organisasi belum RU atau sudah terbaca di sana. Untuk berapa persen nilai pencapaian kinerjanya. Jadi saya isi di sini cuma seperti ini saja variabelnya. Jadi sekali lagi ini sebagai latihan, nanti mudah-mudahan jika ada sosialisasi resmi bagaimana yang sebenarnya cara pengisiannya kita perbaiki. Kita evaluasi isiannya ini dengan petunjuk yang ada atau petunjuk yang benar. Jadi saya isi sementara seperti ini saja. Sekedar ini memenuhi kewajiban untuk mengisi laporan. Ada 12 di sini. Variabelnya atau indikatornya meningkatnya budaya mutu pendidikan, meningkatnya budaya belajar dan lingkungan. Oke, sini kendala silahkan diisi jika ada kendala. Saya isi misal tidak ada kendala. Rekomendasi silakan isi juga berisi dan uraian penjelasan terkait upaya yang dilakukan untuk peningkatan pencapaian kinerja. Di sini tidak ada rekomendasi. Tentu saja. Oke, isiannya tugas pokok, rincian output utama, pencapaian kinerja, kendala dan rekomendasi. Coba kita simpan. Oke, berhasil tersimpan. Kita coba kembali ke internet data, apakah nanti ini bisa diubah. Ternyata ini bisa diubah, jadi tidak masalah jika ada kesalahan nanti kita perbaiki. Yang penting ini sudah mengisi laporannya. Ini untuk mencetak atau memprint di sini. Kita print. Oke, seperti ini laporannya. Pencapaian kinerja. Kita coba cetak bagaimana hasilnya. Jadi ini saja yang saya dapat sampaikan pada kesempatan video kali ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan atau penjelasan yang kurang tepat atau ada yang salah. Semoga ada manfaatnya karena ini masih tahap belajar, jadi masih bingung juga dalam pengisian laporan semester 1 ini. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.